Yeah.
Haleluya, shalom semuanya yang sudah bergabung dengan kami Doa Sehati GPS Purwokerto live dari Kota Purwokerto. Saudaraku, Bapak menghendaki kita semua yang menjadi anak-anak-Nya untuk tetap setia bersekutu dengan Tuhan. Karena ada kedekatan, ada keintiman antara Bapa di surga dengan setiap kita anak-anak-Nya. Mari datang kepada Tuhan dalam rahmat anugerah-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita menghampiri tahta hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Saatku menyembah-Mu.
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. 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 Shalom, shalom. Malam hari ini kita mau curhat kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau mengatakan isi hati kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita ingin mendengar dan mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan itu ya, memberikan rema dalam kehidupan kita dan memunculkan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai roti surga yang memberikan kehidupan kita, kehidupan yang kekal dan abadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini begitu merema dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini merupakan pengalaman kisah hidup bangsa Israel pada kenyataan yang sesungguhnya, bahwa ternyata bangsa pilihan Allah itu juga manusia biasa. Bangsa Israel itu adalah orang-orang biasa juga, yang bisa mengeluh, yang bisa marah, yang bisa kecewa, yang bisa lelah. Apalagi lelah, yang bisa sakit, putus asa. Yang bisa putus asa, yang mengalami kehausan, yang mengalami kelaparan, yang mengalami kekurangan, walaupun mereka digiring untuk berjalan mengikuti kemana Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Mereka juga mengalami kesusahan, penderitaan, masalah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi pelajaran penting malam hari ini yang ingin kita petik dari kisah hidup orang Israel adalah bagaimana mereka hidup dalam kepemimpinan yang ditunjuk oleh Tuhan melalui orang-orang, khususnya pada waktu itu adalah Musa. Ya, Musa ditunjuk oleh Tuhan ya untuk memimpin bangsa Israel. Ini
kitab Keluaran pasal yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, yang ini sering kali kita sampaikan, kita renungkan dari bacaan yang sama, karena Alkitab itu adalah firman yang tetap abadi sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Nah, di mana pada bagian ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara memperhatikan baik-baik kisah perjalanan kehidupan orang Israel. Ya, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Jadi kata berangkat, perhatikan baik-baik, kata berangkat itu sedang bergerak. Kata berangkat itu menunjukkan bahwa ada tindakan, ada langkah-langkah yang ditempuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu mereka pergi ke padang gurun. Berangkat, pergi, ya. Mereka berjalan, berjalan. Berangkat, pergi, berjalan. Ya. Tapi faktanya di situ tidak mendapat air kering. Dalam kering dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel juga mengalami yang namanya kekeringan, yang namanya kehausan. Bahkan di pasal yang kedua 16 itu mengalami kelaparan. Mereka kembali bersungut-sungut, ya. Mereka ingat akan posisi mereka ketika menjadi budak di Mesir. Mereka menghadapi kuali yang ada dagingnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana, ya, bahwa kehidupan kita sehari-hari itu, ya, berhubungan dengan kebutuhan pokok. Ya, kita masing-masing bekerja untuk mencari mata pencaharian, untuk mendapatkan penghasilan, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok kita sehari-hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ada kalanya pekerjaan kita, ya, perjalanan kita dalam melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang harus bekerja itu terkadang tidak membuahkan hasil yang manis. Ada kalanya kegagalan, ada kalanya ada halangan, ada kalanya kita mengalami kelelahan, sehingga
Ketika kita sudah bekerja, kita ada kalanya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, kalau para kerja harian sudah jelas, para pekerja harian upahnya sudah jelas. Ya, satu hari upah harian berapa? Ya, tapi kalau pekerja lepas atau kalau pekerja sebagai orang yang berbisnis, berdagang, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan untuk berdagang, belum tentu hasilnya sama tiap-tiap hari. Ada kalanya rame, ada kalanya sepi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pada malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, ya, ketika orang-orang Israel itu dalam perjalanan hidupnya mengalami, ya, yang namanya jalan buntu, tidak menemukan air karena ada di padang gurun, saudaraku, ya, di situ air adalah suatu kebutuhan yang pokok. Manusia tanpa air dia akan mengalami dehidrasi. Ketika dehidrasi itu tidak teratasi, maka kematian yang akan diterima, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang tidak makan, ya, selama satu minggu masih kuat. Tapi orang tidak minum selama satu minggu, dia akan mengalami sesuatu hal yang fatal. Karena tubuh kita 90% terdiri dari air, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, air merupakan kebutuhan pokok, dibutuhkan oleh orang Israel pada waktu mengadakan perjalanan. Dan itu membuat mereka bersungut-sungut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, malam hari ini, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, yang sedang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, yang bergumul dengan usahanya, saya ingin mengajak saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kata firman Tuhan pada malam hari ini? Kita melihat faktanya orang-orang Israel ketika mengalami kekurangan, ketika mengalami kehausan, ketika mengalami kelaparan, ketika mengalami jalan buntu, kecenderungan orang Israel pada waktu itu adalah bersungut-sungut. Ngedumel, ya kan? Kata bersungut-sungut, saudaraku, itu memiliki arti bahwa tidak mempercayai apa yang menjadi otoritas Tuhan. Kenapa? Sebelum-sebelumnya Tuhan menyediakan tepat pada waktunya kebutuhan mereka. Dan pada waktu ini, ya, orang Israel tidak menyadari lagi ketika urusan perut sudah mendesak, maka langsung bersungut-sungutlah orang-orang Israel itu kepada Musa sebagai pemimpin pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau saudara menempati posisi sebagai Musa? Apakah saudara akan bertindak seperti Musa yang begitu sabarnya pada waktu itu ketika dioncok sama orang-orang Israel yang begitu banyaknya? Ketika dicaci maki sama orang-orang Israel, ketika dihujat sama orang-orang Israel, engkau mau membunuh kamikah di padang gurun ini? Nah, Musa pada waktu itu hanya diam, ya. Pada waktu itu hanya diam, tapi dia langsung dia curhat kepada Tuhan yang mengutusnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya.
air yang ada tidak bisa diminum karena pahit rasanya. Mereka langsung bersungut-sungut. Ya, mereka langsung ya komplain kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Ya. Berapa banyak di antara orang Kristen ya, ketika terjadi suatu masalah dengan kehidupannya, ketika terjadi masalah dengan keluarganya, ketika terjadi masalah dengan pekerjaannya, dengan ekonominya, dia tidak melihat dirinya sendiri, tidak introspeksi dirinya, tapi langsung marah dengan Tuhan, terlebih marah dengan pemimpinnya, menyalahkan orang lain. Itu kecenderungan orang-orang yang tidak bisa melihat fakta hidupnya, bagaimana Tuhan selalu menolong, memelihara kehidupannya sepanjang hari-hari yang sudah dilewati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kembali Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi orang Israel air itu terasa pahit rasanya, tapi bagi Tuhan hanya dengan sepotong kayu yang dilemparkan ke dalam air itu sudah dapat diminum karena tidak pahit lagi rasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini adalah apa hubungannya berdoa dengan bekerja? Orang boleh berdoa tiap-tiap hari, dan itu memang satu keharusan dan satu kebutuhan, bahwa kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan banyak hal dengan hasil yang memuaskan. Tapi orang yang bekerja juga, jika tidak berdoa kepada Tuhan, sama konyolnya dalam kehidupannya, karena dia mengandalkan kepintarannya, karena dia mengandalkan kekuatannya. Maka yang dibutuhkan adalah bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja, apa hubungannya antara doa dan bekerja? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan apa yang harus ia kerjakan, ya kan? Mana yang harus ia kerjakan, ya kan? Jadi orang yang berdoa kepada Tuhan itu tidak akan selalu menganggur. Orang yang berdoa kepada Tuhan akan mendengar apa isi hati Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berdoa itu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, ya, dalam surat Tesalonika, orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Jadi untuk urusan perut, untuk urusan makan, minum, untuk urusan kebutuhan pokok, dikatakan kita memang harus bekerja sebagai mata pencaharian kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Tapi apakah upah yang kita terima itu bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan kita? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu berdoa dan bekerja menikmati berkat kemurahan Tuhan? Bagaimana Tuhan bekerja beracara dalam pekerjaan kita? Bagaimana Tuhan beracara dalam bidang usaha kita? Bagaimana Tuhan itu turut campur dalam warung-warung yang kita buka, yang kita usahakan sebagai pekerjaan kita sehari-hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terkadang orang itu lupa sumbernya, ya, terlalu pintar untuk merencanakan, tapi
terlalu sukar untuk menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan, kegagalan, kebangkrutan, saudara, kekurangan. Mungkin ada hasil yang mereka dapatkan, tapi hasil itu akan habis begitu saja tanpa bersisa. Kenapa? Karena tidak bisa menyadari bahwa Tuhanlah sumber berkat yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk curhat kepada Tuhan atas masalah kebutuhan hidup kita sehari-hari, bukan berarti kita tidak mempercayai Tuhan bahwa hari esok Tuhan masih ada di sana. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa Kami, doanya pendek dan simple, ya. Apa yang dikatakan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, secukupnya, sehingga kita bisa mengucap syukur. Besok kembali kita berkata-kata kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengerjakan ini, kiranya Tuhan memberkati pekerjaanku dan aku bisa menikmati kemurahan Tuhan dan bisa berbagi dengan banyak orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa berkat yang saudara terima itu tidak untuk diri saudara sendiri, tapi juga untuk berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 38 ayat 15 sampai ayat 16. Firman-Nya berkata demikian, apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Gundah gulana, merasa getir, merasa was-was, ya. Apakah besok punya hasil? Apakah besok masih bisa makan? Apakah besok bisa bayar anak sekolah? Apakah besok bisa beli beras? Apakah besok masih bisa beli minyak? Ya. Karena fakta hari-hari ini sedang ada kelangkaan kebutuhan pokok, terutama yang disebut dengan minyak goreng. Saudaraku yang dikasih, orang ya sekarang sedang berbincang-bincang pokok pembicaraan, langka minyak, tidak ada minyak di pasaran, terus tidak ada tempe dan tahu di pasaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak ada tempe dan tahu bisa makan edamame. Ya, bisa merebus edamame, ya, karena edamame tidak dibuat untuk tempe dan tahu, yang hanya dikhususkan hanya untuk direbus dan dimakan langsung. Itu nilai gizinya lebih besar, ya, lebih maksimal daripada tempe dan tahu yang harus direbus, ya, yang harus dicuci, dibersihkan, dan banyak nilai gizi yang terbuang di air. Tapi kalau edamame, saudaraku, yang langsung ya kita konsumsi semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema dalam kehidupan kita? Di situ dikatakan, aku sama sekali tidak dapat tidur. Tidak dapat tidur kenapa? Karena memikirkan kebutuhan yang semakin hari semakin banyak. Tapi pada dasarnya tidak ada uang untuk berbelanja. Tidak mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya. Di situ membuat merana, tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaan. Sudah kerja seharian, hasilnya tidak ada. Ya. Sudah jualan seharian, tidak ada yang beli-beli. Nah. Di situ dikatakan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Satu-satunya yang bisa dilakukan di sini adalah
curhat kepada Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Apa yang sedang saudara gumuli? Apa yang sedang saudara alami? Apakah kita sedang berkata, inilah hatiku mengharapkan Engkau Tuhan, tenangkanlah rohku, buat aku tenang, supaya ada damai sejahtera, aku bisa bersuka cita, mensyukuri apa yang ada, ya, ada damai sejahtera, sukacita, bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan, ya. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat. Berkat hari-hari ini yang harus kita syukuri bahwa kita bisa menjadi sehat. Tubuh kita tidak kekurangan apapun, tidak sakit, ya. Saudara harus bersyukur jika saudara sehat-sehat saja. Ya, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Yang sedang bergumul dalam sakit penyakit kelemahan tubuh, satu-satunya andalan yang bisa kita katakan kepada Tuhan, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh, Tuhan. Bukankah ini kebutuhan yang mendasar, kebutuhan pokok kita dalam kehidupan kita sehari-hari, selain makan dan minum? Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhanlah terang pelita dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat dalam kegelapan kehidupan ini. Nah, di situ ketika Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Musa melempar kayu ke dalam air. Ini namanya bekerja. Ada tindakan. Terus, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sana Tuhan mencoba mereka, menguji mereka. Bukankah kita sering mendapatkan ujian? Ujian kita adalah ketika kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita bisa bersyukur tidak? Ketika kita diberkati Tuhan, kita bisa mengucap syukur tidak? Mengucap syukur itu bukan hanya manis di bibir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengucap syukur itu dengan sebuah tindakan dan pengorbanan. Tidak ada pengucapan syukur tanpa pengorbanan. Bukankah kita melihat, ya, dalam tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka mengucap syukur kepada Tuhan, mereka mengadakan korban api-apian, mereka mengadakan korban persembahan, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Kembali pada malam hari ini, jika kita ingin mendapatkan jawaban doa kita kepada Tuhan, bacalah Alkitab saudara dan renungkan firman itu sampai saudara mendapatkan rema dalam kehidupan saudara, sehingga ada sesuatu yang saudara dapatkan dan kerjakan, bukan sesuatu yang hanya untuk memuaskan telinga, hanya memuaskan otak kita sebagai simpanan. Tapi file itu, ya, data itu, firman itu harus kita lakukan dalam kehidupan. Belajarlah sedikit-sedikit untuk melakukan firman Tuhan. Nanti lama-lama akan terbiasa. Firman Tuhan katakan, bekerjalah. Firman Tuhan katakan, berdoalah. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Firman Tuhan katakan, bersuka citalah. Belajar, walaupun sesulit apapun keadaan kita, kita bisa curhat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, intinya pada malam hari ini adalah bagaimana kita mendengar firman Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjawab doa Musa, di situ disertai dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ketetapannya apa? Kalau saudara membaca pasal yang 16 dalam kitab Keluaran, di situ disinggung, disebutkan bahwa ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu artinya ingatlah bahwa engkau harus tetap setia beribadah. Orang yang setia beribadah, dia juga akan setia dalam pekerjaannya.
Tapi orang yang setia beribadah tapi tidak setia dalam pekerjaannya, dia hanyalah seorang pemalas. Ya. Dia akan memperbudak tuannya. Ya, karena dia berpikir ketika berdoa kepada Tuhan semuanya itu akan menjadi yang memudahkan kehidupannya, tidak mengerjakan apa-apa Tuhan jawab, kok enak. Ya. Jadi orang yang setia beribadah dia juga setia dalam bekerja. Orang yang setia dalam bekerja tidak lupa untuk setia beribadah karena sumber berkat dan kekuatannya hanya kepada Tuhan. Dia akan selalu mengingat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk kembali kepada belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau melihat bahwa kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat buku-buku nyanyian, di sini saya menemukan satu buah lagu, ya, sujud di altarnya. Ya. Ketika engkau sedang berbeban berat, ketika engkau sedang mengalami jalan buntu, masalah, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, ekonomi sulit, pekerjaan tidak ada hasilnya, kembalilah kepada Tuhan dan sujudlah di altarnya. Setialah beribadah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudaraku, kalau saudara sudah mulai meremehkan, mengabaikan tentang hari Sabat, tentang hari ibadah, maka itu suatu warning dalam kehidupan saudara. Jika saudara ditinggalkan oleh Tuhan, karena ketika Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita, tidak mau datang kepadanya, tidak mau sujud di altarnya, janganlah engkau bersungut-sungut. Terima konsekuensinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan coba. Sujud di altarnya. Rupanya gak nyampe saudara suaranya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, bahui hatiku lagu ini yang pertama mengatakan, bila hati terasa berat,
Tak seorang pun mengerti bebanku. Tak seorang pun dapat mengerti beban hidup saudara. Semuanya sepertinya tidak peduli dengan kehidupan saudara. Di sini ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Ya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang. Yesus, dia pikul segala bebanku. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Ku yang kuberikan itu ringan. Tuhan Yesus tidak akan mempersulit dalam kehidupan kita untuk menikmati kehidupan kita, untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, untuk menikmati hasil usaha kita. Tapi yang Tuhan Yesus mau, ada kedekatan di mana Tuhan Yesus mau kita selalu ada bersama-sama dengan Dia, melibatkan Tuhan dalam setiap bidang pekerjaan kita. Ya. Saudara yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, mengalami kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam dagang, kesulitan dalam apapun pekerjaan saudara, mari datang sujud di altar Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Doa untuk Ibu Suci yang selalu setia hadir bersama-sama kami untuk berdoa sehati mengharapkan ribaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mengharapkan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami dari tempat ini mendukung dalam doa dan sepakat untuk saudaraku dimanapun saudara berada. Terlebih malam hari ini, mulai dari Ibu Suci, kami sepakat berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Ibu Suci, untuk hidupnya, untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk apa yang dimimpikannya dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya. Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati mimpi-mimpimu. Sehingga mimpimu menjadi sebuah kenyataan yang terwujud, yang menjadi kenyataan yang bisa engkau nikmati. Dalam berkat nama Yesus, diperintahkan berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu, dalam pekerjaanmu dan usahamu, sehingga engkau dapat merasakan kemurahan Tuhan di setiap-tiap hari. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Mas Gary Jojo yang ada di Panti Asuhan Siloam. Malam hari ini kami mau berdoa juga untuk Mas Gary beserta keluarga, istri dan anak-anak juga beserta anak asuh. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahan, kiranya Tuhan menyatakan belas kasihan lebih lagi, bahwa ada sesuatu hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Mas Gary dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan roh hikmat, sehingga ada roh yang mengandalkan Tuhan untuk dapat mengasuh, mendidik anak-anak panti asuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati dengan berkat kesehatan, berkat-berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan untuk mendatangi kehidupan keluarga dan pekerjaan pelayanan Mas Gary. Anak-anak diberkati masa depannya dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Endang yang ada di Lampung, Tulang Bawang, Unit 2.
Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupanmu, maka malam hari ini kita sepakat dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pekerjaan suamimu. Apa yang engkau curhatkan, katakan kepada Tuhan, Tuhan sanggup jawab dan memenuhi kehidupan, kebutuhan hidupmu sehari-hari. Bahkan Tuhan sanggup memberikan kelimpahan dalam kehidupanmu. Engkau dapat bersyukur dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Dalam nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu dan anakmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Berdoa untuk rumah tangga, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk anak-anak. Malam hari ini kami meminta hanya di dalam berkat satu nama, dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat ketahiran, berkat kesembuhan terjadi atasmu. Dalam nama Yesus, jadilah tahir, jadilah sehat, jadilah sembuh. Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, Welina, Charles, Owen, Noni, juga Ama yang ada di rumah. Terkhusus untuk Ama juga, kiranya memberikan, menerima Tuhan, memberikan kasih karunia untuk menikmati hari tuanya dengan damai sejahtera dan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan terjadi atas rumah tangga dan keluarga Pak Victor, satu persatu. Dalam berkat nama Yesus, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat yang baru setiap hari, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam nama Yesus, proteksi, perlindungan, pertolongan Tuhan itu terjadi begitu saja. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Nugrah, juga Dimas, Shalom dan Silo, yang hari ini Shalom juga sedang berulang tahun. Berdoa untuk keluarga Nugrah dan Dimas malam hari ini. Kami sepakat meminta belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan rumah tanggamu. Tuhan, kiranya engkau bekerja beracara dalam pekerjaan-pekerjaan keluarga Dimas dan Nugrah. Dalam berkat nama Yesus, kalau Tuhan yang sedang mengerjakannya, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Jika Tuhan yang sedang beracara, jika Tuhan yang hadir di situ dalam setiap pekerjaanmu, maka Tuhan akan melangsungkan sampai itu sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagimu yang percaya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati Shalom yang ulang tahun. Dalam berkat nama Yesus, kiranya masa depan Shalom juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kemurahan, berkat sukacita, damai sejahtera, berlimpah-limpah menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Ngadiman yang ada di Kalimantan Barat. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga Bapak Ngadiman. Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ngadiman. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ngadiman. Tuhan memberkati rumah tangga keluarga Bapak Ngadiman, anak cucu, mungkin juga menantu. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, ya, berkat pertolongan menjadi bagianmu. Berdoa untuk Bapak Pendeta Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kami malam hari sepakat berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat penghiburan menjadi bagian Bapak. Kiranya berkat pertolongan, proteksi Tuhan menjadi bagian Bapak dan keluarga. Diberkati pekerjaan pelayanan, diberkati jemaat Tuhan yang dilayan, diberkati pelayanan-pelayanan Bapa. Kuasa dari surga turun atasmu dalam berkat nama Yesus.
berdoa untuk Kodapit Karmawan yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan Kodapit hari-hari. Percayalah, di dalam Tuhan ada sesuatu yang ajaib. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang membuat kita terheran-heran dan terkejut. Jika engkau percaya, ada pekerjaan Tuhan yang sedang bekerja melalui Kodapit dan pekerjaan. Jika engkau percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan yang sesulit apapun dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup membuat itu selesai pada waktunya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati Kodapit dan keluarga, diberkati pekerjaan, diberkati dengan kesehatan yang ekstra. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Brother Iska yang ada di mana? Comal. Malam hari ini kami juga sepakat mendukung dalam doa untuk saudaraku Iska yang ada di Comal. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayanmu, diberkati pekerjaan. Berkat yang baru tercurah dalam kehidupan saudara, sehingga saudara dapat mengerjakan banyak hal untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bisa jadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Dalam nama Yesus, berkat yang baru, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo. Kiranya Tuhan malam hari ini juga sedang melihat apa yang menjadi pergumulan saudaraku, ya, Pendeta Musi yang ada di Solo. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan terjadi atasmu, berkat kemurahan Tuhan yang tak terbatas itu menjadi bagianmu. Ya, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati segala lini dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mau melalui kehidupan Pak Musi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Siapapun saudara yang malam hari ini mengikuti doa live sehati, saya mau berdoa untuk saudara. Siapapun saudara yang sudah melihat, menonton dimanapun saudara, berkat Tuhan tercurah atasmu, ya, berkat yang baru menjadi bagianmu setiap pagi, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Jika engkau percaya dan tetap setia kepada Tuhan dan melakukan bagian-bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaanmu jika engkau berjalan mengandalkan bersama kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya atas berkat kemurahan Tuhan, Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan hidupmu sehari-hari, bahkan lebih daripada cukup dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan, amin, amin, amin. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam, kiranya Tuhan mencurahkan kemurahannya atas hidup saudara. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.